adalah dari Edmund Sian Halim kelas PGA. Untuk pembelajaran jarak jauh selama 1 tahun ini sudah baik ya. Saat Zoom, anak-anak semangat belajar berhitung, menulis, bernyanyi, lalu ada Mandarin juga. Anak-anak dari usia dini sudah diajarkan tentang kasih Tuhan melalui ayat-ayat Alkitab, doa, dan lagu-lagu. Semoga guru-guru semua juga tetap semangat mengajar anak-anak sehingga pembelajaran melalui Zoom menjadi lebih menyenangkan lagi. Terima kasih. Tuhan memberkati.